maksud itu? Teddy, kenapa dengan Teddy Airi? Aduh, si Brokusut itu dalam bahaya. Udah, jangan banyak tanya. Ayo cepetan ikut aku. Yaudah, ayo. Ya lu, siapa sih lu? Ya. Ibu, aku gak apa-apa. Jangan gugup dong, anggap aja rumah sendiri ya. Iya tante. Yang penting sekarang udah mandi kan? Iya tante, makasih ya, aku udah seger banget nih. Sama-sama, sekarang kita makan ya. Iya tante, aku udah lapar banget. Yes, makan. Aku udah kenyang, Tante. Tante punya giri pasta buat kamu. Wah, ini mah makanan kesukaan Iboy. Ini mah masih punya tempat di sini. Kotak apa nih? Dede deh. Enak banget. Luar biasa rasanya. Pudingnya juga enak banget. Akan membuat tubuhku menjadi lebih sehat dan waduh seperti Superman. Segarnya. Hari ini aku nggak diet dulu. Ngantuk. Aduh, kenyang banget aku. Atau mau dibakar sama anak jalanan? Kamu cari apa, Boy? Itu, ibu cari boneka ibu, Tante. Mungkin kamu masih taruh di kamar kali. Enggak, ibu tadi udah taruh sini, Kak. Coba kita cari sama-sama yuk di kamar. Yuk. Mana ya? Kok enggak ada sih? Udah cari kesana, kesini. Kamu bawa ke kamar mandi kali, Boy? Aduh, gimana sih, Teddy? Padahal kan udah dibilang kalau dia jangan jauh-jauh dari aku. Ada nggak, Boy? Nggak ada, Tante. Kok nggak ada sih? Tante bingung deh. Mana sih, Teddy? Kulkasnya kebuka sih.
ada. Kemana ya dia? Airi, aku boleh minta tolong gak? Cariin Teddy. Iya. Ih, beruang kusut. Kerjaannya ngilang melulu. Kita harus berpencar untuk mencari Teddy. Aku cari di dalam rumah, kamu cari di luar rumah, oke? Terus aku keluarnya lewat mana? Kamu harus lewat, kamu masuk tadi. Ih, gara-gara beruang kusut nih. Awas ya nanti kalau ketemu. Aku cabutin bulunya satu-satu. Sebel. Bajuku. Ya, rambutku basah juga. Kering. Yeay, aku berhasil. Kering. Suara pecah? Iya, Bu. Badanku sakit banget sih. Pas bunganya pecah. Aduh, aku simpet nih, bisa ketahuan. Oh, ini yang pecah. Siapa yang mecahin ya? Apa Teddy yang pecahin ya? Tapi kok gak ada? Aduh, aku kan gak sengaja. Gara-gara anjing tuh ngejar-ngejar aku. Ya udah, mungkin kena angin kali. Yuk kita cari boneka Iboy lagi, yuk. Darmi, ntar diberesin ya. Iya, Bu. Ya, Iboy. Jadi, seburuan jelek itu belum ketemu. Ih, dia kemana sih? Aku harus tanggung jawab nih. Ada ya, Boy? Aduh, saya udah cari ke semua tempat, Bu. Udah kemana-mana. Tapi bonekanya gak ketemu juga. Kamu jangan sedih ya, Boy. Gini aja ya, kita ke toko boneka. Kita beli boneka yang lebih bagus lagi dari boneka kamu. Ya? Ibu gak mau boneka lain. Ibu cuma mau Teddy. Soalnya dia sahabatku. Jadi gimana dong? Dingin banget di sini. Tadi masih sejuk. Lama-lama.
jadi membeku kayak es. Aduh, gimana dong ini? Aku gak mau jadi boneka es. Boy, tolongin aku dong ya boy. Dingin. Capek juga cari boneka seharian, kagak ketemu-ketemu. Ade-ade aja lagi. Aku ketok aja deh, daripada aku jadi es. Suara apaan tuh? Hah? Kok kulkasnya gerak-gerak? Jangan-jangan. Ibu, serem bu. Kamu nih kenapa sih Darmi? Bu, dapur ibu ada hantunya. Hantu, kamu nih aneh-aneh aja Darmi. Siang-siang belum begini ada hantu. Beneran bu, hantunya itu udah kulkas bu. Kulkas? Saya gak ikut-ikutan bu, saya takut. Yaudah ayo Tanti, yuk. Iya. Ya yuk. Mana gak ada yang gedor-gedor? Pembantu Tante ngelindur kali. Apa boleh ibu buka tuh kulkasnya Tante? Ya, coba buka aja. Beku. Emang kenapa kok bisa beku sih? Yaudah yuk. Boy, tunggu ibu. Boy. Ayo bangun Teddy, bangun. Ayo buruan bangun Teddy. Dong yang makan. Saya nggak tahu bu. Kamu tuh ada-ada aja deh. Tapi masih ada keadaan satu lagi bu. Bener bu, sini coba deh. Coba ibu lihat pot itu kan? Itu pot kan tadinya pecah bu. Kok itu bisa utuh lagi? Emang kamu yang benerin? Bukan saya bu. Kok? Bu. Apa? Lo gak punya setoran hari ini buat gue? Iya bos, maaf.
Ibu nggak dapat setoran, tapi nggak usah pakai kuah bakso juga kali. Alah, bos, dia itu alasan bos. Paling dia ketiduran. Beneran Bang Edo, hampir aja. Aku tadi malah dipukulin sama anak nakal. GKP. Apaan tuh? Gue kagak percaya. Iya, yeah, gue juga. GKP. Gue kagak percaya. Tuh kan Ibu, mendingan kamu tetap di rumah tante itu. Udah baik, orang kaya, rumahnya bagus, makanan enak lagi. Daripada sama bos kamu, udah dimarah-marahin, disuruh cari sampah lagi. Ngapain sih kamu ngeluh-ngeluh gitu, Teddy? Allah gak suka sama orang yang malah marah. Tapi kan yang aku bilang bener. Ngapain kamu hidup susah kalau kamu bisa hidup enak? Tapi semua itu punya Tante Anissa, Teddy. Bukan punya aku. Kita gak boleh inginkan yang kita gak punya. Kita harus tetap bersyukur. Iya, meskipun kamu jelek, kusut, gendut, kamu harus bersyukur. Udah jelek-jelek. So tau, ikut, kepo. Bukarin, emang enak. Udah dong. Jangan berantem terus. Edo, sini lo. Apa sih bos, kok teriak-teriak? Emang kuping gue budek nih, enggak kan? Kalau dipanggil tuh nggak perlu nyaut kayak gitu ya. Gue lapar, buatin gue makanan. Kan kita nggak punya duit bos. Emang bos mau kasih saya duit ya? Kok malah gue yang ngasih lo duit? Di mana-mana lo yang ngasih gue duit. Gue bosnya, lo anak gue. Siapa tuh? Bos, jangan-jangan si Boy balik bos. Pasti dia males tuh kerjanya. Awas aja ya, kalau sampai dia pulang ke sini nggak bawa setoran, habis dia gue becek-becek jadi combro. Asai tuh, Boy. Konslet, lo bawa duit kagak lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya lagi mimpi atau gimana sih sebenarnya nih? Pagi-pagi udah ada bidadari di sini. Halo. Namanya juga anak kecil ya, kalau
jam segini tuh dia tuh lagi main-main keluar gitu, lagi main-main di luar. Iya, saya bisa maklumin kok. Kalau boleh tahu, Ibu anaknya seperti apa sih? Ya mah anaknya nakal dan bang. Oh, Iboy itu, oh anaknya itu baik banget, Mbak. Iya, pokoknya bener. Udah pinter, rajin, ya sesuailah sama apa yang saya ajarin sama dia. Ya, saya kan orang tua pengganti, jadi saya ajarin yang baik-baik gitu. Ini si bos kenapa sih? Maaf ya kalau saya banyak nanya sama kalian. Enggak apa-apa, tenang aja Mbak. Dulu saya pernah kehilangan anak sewaktu bayi. Mungkin kalau dia masih hidup, pasti udah sebesar Iboy. Kalau kalian gak keberatan, saya boleh ya ketemu Iboy tiap hari? Boleh pakai banget. Saya sangat-sangat tidak keberatan. Mau datang sini tiap hari, silahkan mau bawa begini tiap hari. Oh, gak apa-apa, dengan senang hati. Bos, kalau Ibu sering main, kerjanya gimana dong? Ini Mbak pasti tajir melintir. Gue harus kasih kesan yang baik. Gue punya feeling kalau gue bakal banyak dapat fulus dari dia. Aduh, aku capek banget nih. Sayapku pegal. Ini pasti gara-gara aku kurang tidur. Aku mau balik lagi ke rumah mau istirahat. Yah, namanya juga peri kecil jelek. Kamu sih mana ada tenaganya? Diam kamu, gua kusut. Jadi, jangan gitu dong. Kamu tahu nggak? Waktu kamu hilang tuh, si Aida juga ikut capek cariin kamu tahu. Iya nih, gara-gara kamu, aku jadi kehilangan jam tidur aku. Padahal kan tidur itu penting buat peri imut kayak aku. Kalau aku kurang tidur, nanti aku gak imut lagi dong. Hati-hati, Airi. Teddy, ayo bilang hati-hati juga ke Airi. Iya, hati-hati ya, peri kecil jelek. Ben, belum kusut. Yaudah, ayo kita jalan lagi yuk. Ayo. Mari Mbak, silakan. Nih mobilnya udah siap, udah standby. Aduh, sering-sering datang ke sini ya. Bener. Saya permisi pulang dulu ya. Salam buat Iboy. Ya, tenang aja. Kalau itu pasti akan gue akan saya sampaikan sama Iboy. Makasih. Makasih ya. Sama-sama. Hati-hati. Benar. Hati-hati deh tuh. Hati-hati ya. Dut, sekarang artinya saatnya makan enak. Tuh, ayo bos. Enak. Ayo bos. Makan enak. Kok kayaknya happy banget sih? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Aku harus awasi nih. Wah, coba ini ya, Om. Wah, sama Mi. Makanannya banyak banget, Bos. Gue juga nggak ngerti. Kayaknya tuh Mbak Mbak itu ya, dia suka tuh sama si konslet. Bener tuh, Bos. Makanya dia bawain makanan yang banyak banget. Bener, Bos. Enak banget. Oh, pantesan aja. Ini kan makanan dari Ibu Anissa. Dasar orang-orang nakal. Itu kan makanan buat Iboy. Tralala, terilili, trululu, trololo.
lo tuh ya. Mentang-mentang di sini banyak makanan, terus lo buang-buang tuh makanan. Gue enggak buang, Bos. Itu tuh empat. Empat sendiri, Bos. Benar nih. Mulai gila lo ya. Itu makanan nggak punya kaki, dia nggak bisa lompat sendiri. Mabok kali lo ya gara-gara kebanyakan makanan di sini. Mulut lo, malah dimakan lagi, gigi gendut. Abis udah masuk ke mulut gue, emangnya gue mau makan bekas gue ini. Pokoknya lo gak boleh makan lagi. Ini buat gue, tinggal satu. Tralala, trilili, trululu, tralala. Makanannya ke atas. Bisa? Kok nempel di dinding, Bos? Rasain kalian! Nakal sih! Makanan buat Iboy dihabisin! Dasar serakah! Aku ngantuk mau tidur, ah. Teh manis spesial bikinan Edo. Pas Iboy minum, oh Teddy Boy. Oh Teddy Boy. Ya, sama pendek, bos yang tinggi. Iya juga ya. Coba. Nyampe tinggi banget lagi deh. Coba lagi. Kenapa tinggi banget sih, Al? Itu sih, Bos. Mana aku tahu. Mereka kan emang aneh, Iboy. Kita masuk aja yuk. Ayo. Kamu pura-pura mati ya. Siap, Bos. Aduh, anak cakep pulang. Maaf, Bos. Ibu cuma dapat cepet segini. Oh, udah. Itu mendingan duitnya lo simpen aja buat lo jajan ya. Oh iya, lo pasti capek kan? Seharian tadi keliling-keliling, ya kan? Enggak kok, Bos. Biasa aja. Oh, pasti capek. Sini. Duduk sini. Duduk sini. Biar Bos pijitin, ya. Bos. Udah, Bos. Nggak usah. Ibu nggak apa-apa kok. Nggak capek. Ya udah, kalau emang ibunya nggak capek, ya bagus kalau gitu. Ada sesuatu yang mau Bos ceritain sama Ibu? Cerita apa, Bos? Ya, tapi biar ceritanya enak, ibunya disiapin minum dulu kali ya. Gendut. Sekarang juga lo bikinin teh manis buat si Ibu. Hah? Kebalik, Bos. Mestinya Ibu yang bikinin buat gue. Kuping lo budek ya? Ketutupan rambut? Lo gak dengar barusan gue ngomong apa? Lo bikinin teh manis buat Ibu. Bukan dia. Sana buat. Siap, Bos. Si Bos kemasukan apa sih? Masa gue yang bikin teh manis buat Iboy? Ih, kebalik, Bos, kebalik. Udah deh, terpaksa. Thank you.
udah dapet teh manis bikinan gue yang spesial. Ngapain itu si Edo? Wah, kayaknya dia mau ngerjain si Ibu ini. Wah, gak beres tuh anak. Ini dia, teh manis spesial bikinan Edo. Pas Ibu yang minum, mulutnya kepedesan. Rasain lo Ibu, minum ini. Ya kan kirain kepanasan gitu ya. Udah datang minumannya. Ini Boy, buat kamu ya. Minum ya. Aduh, emang kadang-kadang. Ya, sama-sama. Emang gendut-gendut ini gak sia-sia dia cari. Gairah ngerem. Enak. Maaf gimana? Lihat dong nih udah kena. Maaf ya. Ih, gendut. Lo enggak dengar ya? Barusan Ibu itu udah minta maaf sama lo. Dia bilang dia enggak sengaja. Jadi maafin dong. Tapi pas ini. Enggak usah pakai tapi-tapian, ya. Mendingan sekarang lo siapin baju yang paling bagus, yang rapih buat si Ibu. Gua bilang gak pakai tapi-tapi. Lo siapin sekarang atau gua gibeng lo. Siap bos. Pergi lo. Aduh, Ibu yang cakep gak apa-apa kan? Gak kena air panas kan? Enggak kan ya? Enggak ya? Ntar lecet lagi nih. Dasar gendut. Enak aja. Masa gue sih yang siapin baju dia? Mestinya dia dong yang siapin keperluan gue. Oh iya, gue inget. Ini dia, gatel-gatel yang dulu gue beli untuk ngerjain anaknya Pak Romli. Keterlaluan si Edo. Gak bosen-bosennya ngerjain si Iboy. Awas kamu ya. Lo kenapa Edo? Hah? Gak tuh bos. Rasain, emangnya enak. Oh Teddy Boy. Iboy, nanti kamu jangan terima baju yang dikasih Edo ya. Dia mau ngejailin kamu. Pokoknya jangan mau ya. Iya Teddy. Cakep, bajunya cakep tuh. Nih pakai bajunya. Enggak Abang Edo, gak mau gimana? Lo harus pakai baju ini, kan bos yang suruh. Pakai, ayo dong pakai. Ibu yang nggak cocok pakai baju ini. Mendingan Bang Edo aja deh yang pakai baju ini. Cocok. Gue? Bener tuh kata si Ibu. Coba lo pakai aja. Lo aja yang pakai. Ayo, ayo. Wah, lo nggak dengar tadi apa kata si Ibu? Hah? Lo itu cocok pakai baju ini. Bisa ngebuat lo jadi cakep. Tapi bos. Udah pakai. Siap bos, lo pake buruan, cakep nanti bu. Ayo. Beneran nih bos? Ya beneran lah gendut. Apa lo mau semua baju-baju di lemari lo kebakar? Jangan bos, jangan. Gak mau bos. Ya udah pake. Siap bos. Ayo Bang Endo buruan. Pake, cakep pasti ya. Ha
cakep pakai baju ini. Warnanya bagus sama warna-warna baju-baju itu. Gue cakep ya, Bos? Cakep banget. Cakep ya? Iya. Lo kenapa, Do? Rasain, emangnya enak. Senjata makan tuan tuh. Di sini inilah keluarga kita. Capek deh ngomong sama kamu. Tuh, yang kamu anggap saudara itu yang tadi mau ngasih kamu minum merica dan mau bikin kamu gatel-gatel. Kan yang penting kamu sama aku sama-sama, Teddy. Ya udah, kita tidur aja yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Bobok sayang, oh bobok sayang, tidak bobok digigit nyamuk. Bobok sayang, oh bobok sayang, kalau tidak bobok digigit nyamuk. Siapa ya perempuan yang ada di mimpiku tadi? Suaranya bagus banget. Apa itu ibuku? Hey, Kostrad! Kalau lo gak lari, gue bakal kasih tahu siapa ibu lo. Bener, kok!